teman-teman, kembali lagi di channel aku Ulfa Haran. Di video kali ini aku mau ajakin teman-teman ke Taman Rusa di Batam. Ini adalah salah satu tempat wisata bernuansa alam yang menyuguhkan suasana asri dan tenang. Ini adalah pintu masuknya teman-teman. Kemarin aku kesini sama adek aku berdua, itu bayarnya 12.000 kalau nggak salah ya. Taman Rusa ini lokasinya ada di Batam, tepatnya di Sekupang. Di Taman Rusa ini banyak spot foto yang instagramable loh teman-teman. Ini wajib banget sih masuk ke list wisata kalian. Selain spot foto yang bagus, di sini juga banyak binatang-binatang seperti rusa, burung, kelinci dan sebagainya. Tapi aku nggak sempat ke video ya teman-teman, sorry banget. Nah, aku mau ke batu yang ada di depan sana, kayaknya bagus untuk foto-foto. Jam buka Taman Rusa mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Kalian bisa ajak teman-teman atau keluarga kalian main-main ke sini ya. Bebatuan ini namanya Stonehenge, seperti yang ada di Inggris. Kalau kalian ke sini, jangan lupa foto-foto di bebatuan ini ya teman-teman. Ini aku juga keliling buat cari rusanya, tapi kebetulan pas aku pergi itu lagi nggak ada rusanya. Kemana ya? Udah capek keliling, aku mau foto di air mancur ini teman-teman. Di sini pemandangannya juga nggak kalah cantik dan bagus banget buat foto-foto di sini. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video dari aku. And see you in the next video. Bye-bye.